Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Sarum dari Pendidikan Agama Islam. Saya di sini menjadi ketua kelompok KKN 12. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Saya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pendidikan Pasuruan. Di sini saya sebagai wakil ketua KKN kelompok 12 di Desa Pelintan. Perkenalkan, saya Faizatul Ma'rufa dari Prodi Psikologi Universitas Pendidikan Pasuruan. Saya sebagai bendahara di kelompok KKN 12. Perkenalkan, nama saya Milenia Tia. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Pada KKN ini saya menjabat sebagai sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Muslimah. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris 2. KKN 12 siap membantu. Siap membantu. Siap membantu. Siap membantu. Siap membantu. Siap membantu. Untuk kelompok 12 ini menjunjung tema tentang desa wisata, Mas. Program kerjanya kita fokus ke kelembagaan untuk menjadikan sebuah wisata itu bisa terbangun. Membuat plakat petunjuk arah ke tempat desa wisata. Desa Pelintahan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, desa ini dijadikan tempat pertempuran tentara Indonesia untuk mengusir penjajah. Desa ini memiliki tanah yang subur, sehingga memiliki hasil pertanian yang melimpah. Desa Pelintahan terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Pelintahan, Dusun Kuangen, Dusun Melaten, Dusun Binangun, Dusun Tembong, Dusun Ngadilegi Selatan, dan Dusun Ngadilegi Utara. Adapun sumber daya alam yang dimiliki Desa Pelintahan diantaranya air terjun, sungai, sumber air, dan juga tanaman-tanaman pertanian seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 12 akan sekarang masih mengadakan kerja bakti di alur akses ke Kabupaten Binangun. Nah, cuma Binangun ada di sana, di pojok sana. Selama ini tidak bisa dilihat dari sekarang karena banyak pepohonan yang ketutupan sekiranya. Nah, tadi tidak bisa dilihat. Nah, sini teman-teman kami sekarang lagi kerja bakti. Ada yang bawa mesin dan ada yang bawa kresek, ada yang bawa sumbaran kalir. Nah, di sini masih.
Coming
Bu Farida, keinginan yang mungkin belum pernah tersampaikan dan mungkin. Waktu terus berjalan, hari demi hari sudah kami lewati. Tidak terasa, waktu satu bulan pengabdian kami sudah berakhir. Waktu satu bulan adalah waktu yang sangat sedikit untuk sebuah pengalaman dan wawasan baru. Usaha dan kerja keras yang telah kami lakukan mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tetapi kami berharap semoga program-program yang telah kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pelintahan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Desa Pelintahan yang sudah memberikan kami wawasan dan pengalaman yang sangat berkesan.